Tapi tak lama kemudian, tanpa sepengetahuannya, seseorang telah diundang dalam siaran live tersebut, membuatkan dia menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Kepada anda yang sedang menonton, saya berdoakan agar kalian semua diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Guys, ada seorang jurnalis sedang melakukan liputan sempena hari Aidilfitri ataupun hari raya secara live. Awalnya liputan langsung seperti laporan biasa yang kita sering nonton di TV. Tapi tak lama kemudian, tanpa sepengetahuannya, seseorang telah diundang dalam siaran live tersebut, membuatkan dia menangis. Apakah yang berlaku sebenarnya? Jadi pada hari ini saya akan mereka satu video yang berjudul Reporter iNews Menangis di Hari Raya Aidilfitri daripada channel Official iNews. Channel Official iNews adalah program berita harian yang menyajikan berita yang cepat dan aktual secara detail dari berbagai bidang secara live. Jadi kepada kalian yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe channel Official iNews dengan menekan tombol subscribe, like, comment dan share. Jadi guys, kita akan menonton sebahagian pada video yang dikatakan viral tersebut. Jadi tanpa membuang waktu, mari kita reaction video tersebut. Kembali ke anda, Davi. Kembali ke studio ya. Gisel, saya juga mungkin penasaran ya, Baby, sama rekan-rekan di lapangan ini, termasuk Gisel ini bertugas di saat Lebaran. Ini kan hal yang berat bagi sebagian orang, Lebaran. Apalagi tidak bisa bertemu dengan keluarga di saat momen Lebaran saat ini. Tapi kan Gisel dan teman-teman di lapangan juga harus menjalani ini dengan ikhlas. Menyenangkan ya, Baby ya. Betul. Nah, dengan ikhlas. Gisel sendiri ini bagaimana perasaannya bertugas pada hari raya Lebaran? Suka kangen pada gak hari keluarga, hari raya Lebaran bertugas nih, guys? Oke. Ya tentunya di hari Lebaran ini Baby dan juga pemirsa Davi, ini adalah pertama kalinya saya tidak Lebaran bersama keluarga dan tentunya kalau di dia tidak tahu ya, di sebelah itu ada orang lain yang secara live juga ya. Dibilang kangen, saya pribadi kangen juga guys. Kangen dengan keluarga, begitu. Pasti kangen guys. Iya, kita sudah juga selain Gisel, kita juga sudah bergabung dengan seseorang. Selamat siang, Ibu. Silakan, Ibu dengan Ibu siapa dan boleh diperkenalkan siapa anak ibu, apakah sedang bertugas atau seperti apa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Mbak Nurma? Kenapa nih? Sehat-sehat ya Mbak ya. Wah, yang menangis guys, ya Allah. Ini ternyata ibunya. Suaranya bisa diperbesar. Mbak Nurma itu nggak dengar suaranya. Ibunya sendiri, guys. Ya Allah. Halo, ya, Mbak Nurma. Sehat Bu di sini. Iya. Alhamdulillah. Iya, halo. Iya. Mbak Nurma ini tadi hari raya sempat sholat Id nggak? Menangis, guys. Ya Allah. Iya, enggak sempat sholat Id karena memang tidak sedang melaksanakan sholat. Ya, dia perlu standby ya, membuat liputan. Iya, ya, yang baik-baik, yang sehat ya, kerja di luar, jaga selalu makan begitu ya. Jangan lupa kalau pas waktunya sholat-sholat itu ya. Ibunya kayaknya. Ibu boleh jika diizinkan, ini tadi Gisel mengatakan bahwa ini pertama kalinya Lebaran jauh dari keluarga Bu. Biasanya memang Allah, tradisi kesiannya seperti apa Bu yang dilakukan bersama dengan Gisel? Iya betul, ini baru pertama kali Gisel, maaf panggilannya di rumah Norma. Norma. Panggilannya Gisel gitu. Mbak Gisel itu baru pertama kali ini liburan di luar. Dia menahan luar, sebab guys. Di luar Allah. Menangis. Untuk pertama kalinya ya dan langsung bertugas di iNews selama 2 minggu berturut-turut. 2 minggu berturut-turut. Padahal biasanya anak rumahan sekali. Jadi ya untuk kesehatannya memang saya sempat agak mengkhawatirkan karena selain untuk makannya Mbak Gisel itu agak-agak susah juga.
dan anak kesayangan ibu keluar ini keluar rumah begitu mas. Jadi ya anak rumahan sekarang dia harus selalu dinas di luar. Jadi ya agak saya khawatirkan. Tapi selama seminggu ini saya pantau dari tayangan live maupun yang dikirimkan ke saya melalui WA itu ya YouTube, kondisinya baik-baik saja. Hanya kemarin agak batuk begitu, saya bersyukur sekali begitu. Baik Ibu, ini saya juga jadi berkaca-kaca ya, karena juga kita sebagai jurnalis ini jarang sekali bisa bertemu dengan keluarga. Dan terima kasih Ibu, selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih juga sudah merelakan anaknya bertugas di Ayu TV khususnya. Dan Gisel, selamat bertugas kembali. Semoga ini menjadi momen yang berbahagia walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Betul. Begitu. Oke guys, kita telah selesai menonton video singkat daripada Official News yang berjudul Reporter iNews Menangis di Hari Raya Idul Fitri. Dan rupa-rupanya tetamu yang diundang di dalam siaran live itu tadi adalah ibunya sendiri ya. Ibu Mbak Normah tadi, ataupun nama panggilannya kalau di kantor ataupun di studio Mbak Gisel lah. Nah, tapi nama sebenarnya dipanggil Mbak Norma di rumah. Begitulah sesiapa pun kalau yang sedang bertugas di waktu hari lebaran ataupun hari raya Idul Fitri, pasti akan sedih guys, sebab terpaksa berpisah dengan keluarga dan menjalankan tanggungjawab sebagai jurnalis itu tadi. Jadi satu video yang sangat sedih juga lah bagi saya, mengingatkan saya pada ibu saya di kampung guys. Jadi itulah, selagi kita mempunyai ibu dan ayah, kita perlu menghargai mereka. Saya sendiri pun sekarang sedang berjauhan dengan ibu dan ayah saya di kampung. Saya sangat sedih sebenarnya sebab tidak dapat pulang pada kali ini. Tapi insya Allah saya akan pulang mungkin pada masa raya haji ataupun bila-bila pada masa akan datang ini. Saya pun tidak tahu nak cakap macam mana, tapi itulah dia tadi. Itulah penyebabnya mengapa reporter iNews menangis di Hari Raya Idul Fitri. Bayangkan di dalam siaran live tersebut diundang tamu iaitu ibunya sendiri, dan dia tidak tahu sebenarnya siapakah yang telah diundang itu sebenarnya. Sehinggalah bila tetamu itu tadi bertanyakan adakah Mbak Normah sehat, bagaimana di sana, tanya kabar semua kan. Bila dengar itu ternyata adalah suara ibunya sendiri. Jadi memang rasa sedih, rasa kangen sama ibunya itu pasti guys, itu siapa-siapa pun, atau lebih lagi pada Hari Raya Idul Fitri. Jadi itu sajalah untuk kali ini, ringkas saja, singkat saja guys, sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share Official iNews dan channel Khairul Onggon. Jadi jika ada salah silap saya sepanjang saya meriak, saya mohon ampun maaf. Yang baik itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya Khairul Onggon. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.